push bang. Oke. Bang menang bang, dapat duit. Rekomendasi pasti. Ngapain turun kamu? Ya. Ya. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamali ET. Jadi sebelumnya gimana kabar kalian dulu nih semuanya? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi sesuai judul di video kali ini, gua bakalan ngebahas bagaimana cara memenangkan pertempuran jarak dekat atau biasa kita sebut dengan teknik close combat. Nah, teknik ini bisa kalian gunakan atau kalian bisa praktekkan nanti pada saat ya di training ataupun bersama teman kalian di TDM yang have fun gitu kan. Biasanya kan sering kan gitu have fun sama teman TDM. Nah, di sini ada tekniknya, ada beberapa teknik yang harus kalian tahu juga supaya kalian bisa memenangkan pertempuran jarak dekat dengan mudah. Nah, apa saja bang teknik itu? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, yuk biar gua tambah semangat nih, tekan tombol subscribe-nya, di like dan juga nyalakan tombol lonceng. Karena target gua itu adalah dalam tahun ini gua harus bisa mendapatkan 50.000 subscriber. Yuk bisa yuk, semoga bisa ya, amin. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke inti videonya, let's go ya. Yang pertama sekali, di sini gua akan membahas tentang open scope. Tombol open scope yang ini guys ya, tombol open scope. Nah, maksudnya apa tuh bang? Nah, jadi pada saat kalian close combat itu kan jarak kita dengan musuh kan deket. Nah, pada saat close combat, jangan sesekali kalian tuh buka scope pada saat close combat. Kenapa bang? Karena visionnya tuh berbeda dengan kalian gak buka open scope. Ya, itu pandangannya tuh berbeda guys ya, dengan kalian nggak buka scope. Ya, jauh banget beda. Kalau kalian open apa buka scope pada saat close combat, itu musuh kalian kayak gerak dikit, itu kalian harus ngarahin juga, harus bantingnya itu. Nah, itu adalah kesalahan terbesar saat kalian close combat membuka scope. Jadi gimana bang? Ya jangan dibuka scope, biasa aja gitu. Langsung nembak kayak ini guys. Nah, kayak gitu. Langsung nembak. Misal musuh di depan, dekatin, nembak. Dekatin, nembak. Nah, itu ya. Jangan pernah yang namanya buka scope saat close combat. Dekatin, nembak ya. Set, 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 dekatin, nembak. Nah, jadi begitu ya. Trik yang pertama itu adalah jangan membuka scope saat close combat. Sama. Oke, next yang kedua. Yang kedua gue pengen banget ngebahas tentang yang namanya ini. Analog. Iya, benar sekali ya. Jadi gini guys ya, pada saat kalian close combat, tidak dibolehkan buat analog kalian tuh diem nembak kayak gini. Gak boleh. Kenapa? Yang terjadi itu adalah musuh kalian bisa menembak kalian dengan mudah. Jadi gimana sih bang? Nah, caranya itu adalah analog kalian harus jiggle guys. Nah, kayak ini gerak kiri kanan gitu. Jadi pada saat musuh lihat kalian, itu kalian lincah gitu guys. Nah, jadi analog kalian main kiri kanan dan ya kalian nembak gitu. Nah, gitu guys ya. Diulangin. Nah, itu. Dan bisa juga kalian kombinasikan dengan tombol jongkok. Biar apa, bang? Biar terlihat lincah juga, guys. Oke. Gitu. Itu teknik yang kedua, yaitu analog nggak boleh diem. Nah, teknik yang ketiga itu adalah kalian pernah nggak sih, guys? Ini teknik ini antara kalian nembak terus kalian ngopron ini guys ya. Misal lawan kalian di sini. Nah, kalian udah nggak tahu lagi ngapain teknik apa, langsung kalian kayak ini dekatin ngopron guys. Nah, kalian pernah kan ngeliat kayak gitu teknik itu. Nah, teknik itu rata-rata gua lihat bagus banget ya kan, dan persentase buat menang tuh besar guys. Nah, langsung kayak ini ngopron. Jadi musuh kayak terkejut gitu guys. Tiba-tiba kalian tidur gitu. Nah, tiba-tiba kalian turu gitu. Nah, jadi gitu ya. Kombinasi dengan analog terus di ngeprod. Nah, itu yang ketiga teknik dari gua. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah kalian bisa setting pada bagian sensitivitas buat close combat. Nah, kalau buat yang no gyroscope, kalian bisa setting pada bagian
sensitivitas ADS yang 110 ini. Nah, itu juga. Dan yang buat gyroscope, kalian bisa setting pada bagian sensitivitas gyroscope ADS pada bagian yang 300. Nah, jadi situ ya buat kalian yang mau setting buat sensitivitasnya. Nah, cara settingnya gimana bang? Cara settingnya itu adalah yang pertama, kalau kalian ngerasa kayak udah kayak gini itu terlalu cepat, ya kan, nembak kayak ini, kalian ngerasa terlalu cepat bang sensinya. Nah, kalau yang gyroscope kalian bisa kurangin, berarti tadi berapa? 300. Berarti kuranginnya 290. Dikuranginnya itu 10-10% guys. Kalau yang no ADS pada bagian 110 ini kalian kurangin 5 aja yang no gyroscope-nya, jadi berapa? 110. Jadinya tuh 105. Jadi begitu ya. Oke, jadi sangat jelas dari gua, semoga bermanfaat. Yang kurang jelas tanyain aja di kolom komentar, nanti gua jawab insyaallah. Dan thank you sudah nonton video sampai habis. Sebelum kita tutup, kita akan tipis-tipis high clack di Air Angel. Langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Udah ada step di bawah. Eh, depanku. Apa? What? Sabar bang. Rame kok bang ya. Sabar. Mati kok. Up. Up, up. Eh. Mana bang? Ngapain bang? Ngapain ah? Grojali, love you Grojali, kami kami ha. Oi, dorong tuh. Bang, tabrak bang. Tabrak lari kok kan? Ada lagi kawannya tadi. Mana ai? Pakai sampah lagi bocah ini. Enggak ada bom, keluar dong. Mati kok bantai cok. Mana kau? Keluar kau. Keluar, keluar. Makanya jangan nakal. Jangan nakal, jangan nakal. Hahaha. Ketabrak kau kan? What? Mana kau? Oh tuh. Bukan ini, bukan. Wah, udah hilang ya? Kelihatan lagi ya? Belah sana cuy. Bukan main, bukan main, dia mau lari, mau masuk ke rumah dia. Haha, mati kau, mati, mati. Ini sih, ketik satu ya. Error bang, soalnya belum roller limit. Roller, roller. Bang, push bang. Oke, bang menang bang, dapat duit. Asep, Asep FF.
Asep, Ep, Ep. Adakah orang? Mana kau? Rekomendasi ini pasti. End dulu. Jangan tabrak ya, kita di sini dulu. Ah, itu orang tuh nampak tuh. Langsung ngepron. Don enggak, Bang? Au. End go, sini gua end. Don. Oke, satu don. Oke, santai dulu ya. Bang Kamal asli kah ini? Ori. Yang asli yang di YouTube, bukan main. Belum terbiasa aku. Udah cukup. Ada step. Ngapain? Aduh, kena ya. Ngapain kamu? Ngapain? Ngapain kamu? Ngapain? Turun kamu. Ya. Ya. Ya, matikan. Bisa-bisa ada step pass lagi ya tuh. Kawannya mana? Kawannya mana? Kawan mana? Bang Babar, nanti ya. Luskan dulu guys kita, guys. Fix di WC itu. Tengok ya. Enggak ada, enggak ada. Bukan di WC, bukan di WC. Di mana nih orangnya? Bukan di WC, enggak ada di WC, cuy. Satu. Lah, mati Jon.